Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau tidak terlambat lagi, gongsi pacai, xin yan kuai le. Ya, apa ni? Bersempena dengan tahun baru Cina kan? Okey. Jadi pada malam ni kita sekali lagi bersama dalam FB Live yang dibawakan oleh Parti Amanah Negeri Sabah, iaitu Apa Cerita Bos bagi siri yang ke-20. Dan kalau minggu lepas kita bersama dengan tetamu jemputan yang lain, iaitu Puan Jenila Simbang yang juga merupakan Ketua Wanita Pakatan Harapan Negeri Sabah. Dan minggu ini kita bersama dengan Saudara Ginger. Ya, Saudara Ginger yang merupakan setiausaha publicity di AP dan juga merupakan salah seorang pimpinan dalam Barisan Pemuda Pakatan Harapan Negeri Sabah. Jadi pada malam ini kita akan berbincang mengenai tawaran anak muda yang mungkin kalau kita ikut perkembangan Pakatan Harapan ini, banyak sekali tawaran-tawaran yang telah disebutkanlah. Dan antaranya kalau kita pernah dengar tawaran baru untuk Sabah, kemudian ada lagi tawaran Pakatan Harapan, dan pada malam ini kita akan membincangkan mengenai tawaran anak muda. Tapi sebelum tu mari kita berkenalan terlebih dahululah dengan Saudara Ginger. Mungkin Saudara Ginger boleh kongsikan sedikitlah bagaimana penglibatan dalam DAP. Salam sejahtera, selamat tahun baru Cina. Terima kasih Saudara Khairuddin, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua rakan-rakan dari pelbagai kaum selamat tahun baru Cina, kongsi fatai, have a prosperous years. So nama saya Pong Ginger, orang panggil saya Ginger sebab Ginger itu terlalu difficult, terlalu susah untuk pronounce, jadi orang panggil saya Ginger. Nama saya Pong Ginger. Saya sekarang saya merupakan setiausaha publicity di AP Sabah dan juga DAPC, National Public Policy Director. Dan juga saya penyeraras di kawasan Luyang di Sabah. Jadi untuk memberi balasan kepada soalan tadi, saya kembali dari Kuala Lumpur selepas saya graduated di Kuala Lumpur pada tahun 2011. Lepas tu saya kembali ke sini kerana saya mahu lihat perubahan di tanah air saya di Sabah. Saya harap untuk melihat satu perubahan yang besar melalui pilihan raya. Justru saya menyertai parti politik iaitu DAP kerana saya percaya DAP merupakan salah satu parti yang paling beramanah dan berkaliber dan juga boleh dipercayai, dan saya amat kagum semangat perjuangan Saudara Lim Kit Siang dan yang merupakan pemimpin pembangkang selama 50 tahun ini. Beliau merupakan satu tokoh pemimpin yang boleh dipercayai. Jadi saya turut mengikut perjuangan beliau dan saya kembali ke Sabah. Saya mau berjuang untuk satu Sabah yang out of racism dan boleh membawa harapan kepada semua orang Sabah. Itulah saya sedikit sebanyak bagaimana saya melibatkan diri dalam bidang politik. Jadi penglibatan dalam politik ni kerana rasa kagum lah dengan DAP, khususnya pemimpin utama Lim Kit Siang. Jadi kita berbalik kepada topik kita pada malam inilah, iaitu tawaran anak muda Pakatan Harapan. Jadi kalau kita tengok dalam hari ini negara kita ni, dia semacam banyak masalah. Banyak masalah yang melanda. Kalau kita tengok anak muda hari ini pun dibebankan oleh kos sara hidup, meskipun anak muda tu bekerja, ada pendapatan bulanan dan sebagainya, tapi masih lagi terbeban. Jadi mungkin di peringkat Pakatan Harapan, apakah mungkin Saudara Ginger boleh kongsi sedikit apakah tawaran-tawaran yang diberikan khusus untuk anak muda? Saya rasa semua orang pun boleh
apa nih setuju dengan pandangan saya, anak muda sekarang ni menghadapi kesusahan yang sangat teruk. Kini gaji tak naik, semua harga barangan semakin menaik, dan more than melebihi 1 juta anak-anak muda sekarang terpaksa keluar dari negara kita, pergi negara lain, Australia, UK, China, you know, Taiwan, Singapura khususnya, untuk cari hidup kehidupan yang lebih baik. Oleh kerana tanah air kita, tanah yang begitu indah, khazanah alam yang begitu banyak, tapi tanah air kita ini tidak offer harapan kepada semua anak-anak muda ini. Justru mereka terpaksa mencari kehidupan di negara lain. Mereka terpaksa tidak dapat berkumpul dengan keluarga-keluarga yang cintai. Khususnya baru-baru ini kita celebrate Tahun Baru Cina. Itu setiap season ini dia bagi orang Cina, kalangan orang Cina, dia amat amat sedih, amat menyedihkan, kerana kita ada reunion dinner, you tahu kan? Reunion dinner, ya, 13 hari bulan. Oh. Itu sebelum day one Tahun Baru Cina. Day one Tahun Baru Cina, sebelum itu New Year Eve, dia tetap kena mengikut tradisi orang Cina, dia tetap ada reunion dinner di mana semua ahli-ahli keluarga kena berkumpul bersama-sama makan malam. Itu dia amat bermakna. Dan kita boleh lihat menjelang Tahun Baru Cina, semua anak-anak muda yang bekerja di negara asing, mereka kembali ke Sabah, mereka berkumpul dengan bertemu dengan ahli-ahli keluarga untuk ini reunion dinner. Dan selepas ini Tahun Baru Cina, macam ini hari ini hari ke-8. Hari ke-8 Tahun Baru Cina, semua itu anak-anak muda sudah kembali kepada negara-negara kerja, mereka kena keluar lagi, kena balik lagi. Jadi ini amat menyedihkan bagi setiap keluarga-keluarga orang Cina, di khususnya di sini, di bandar pun banyak ini keluarga mereka terpaksa suffer this kind of pain. Jadi Pakatan Harapan, apabila kita nak kita fikir bagaimana kita nak membawa harapan kepada anak muda, khususnya kita mau cipta pekerjaan di tanah air kita, cipta peluang pekerjaan di sini, supaya semua anak-anak muda ini mereka tak payah usahlah kerja cari kehidupan yang lebih baik di negara asing, di Australia. Mereka boleh balik sini, temu dengan keluarga mereka dan cari kehidupan di sini, cari isteri ataupun suami di sini, cari rezeki yang baik, dan mereka boleh realisasikan impian mereka di tanah air kita ini, di sini. Jadi inilah background dia, latar belakang kenapa Pakatan Harapan determine kita tegas tetap nak bawa tawaran baru tentang anak muda ini, untuk supaya semua anak muda Malaysia dapat realisasikan impian di tanah air kita. Jadi kita draft ini tawaran anak muda yang first idea, first trust, chapter ke pertama ialah tentang peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Ya, peluang pekerjaan. Yang first dia, tajuk dia kerja, gaji dan kehidupan yang layak. Bukan baik, layak. Layak means that decent. Everyone deserve a decent life. Semua orang layak berhidup dengan bermaruah. Ya.
Sekarang kita boleh lihat anak-anak muda kita tidak hidup dengan bermorah, marah. Gaji yang rendah, stagnan selama 10 tahun. 10 tahun ini gaji tidak naik, stagnan. Dan juga mengikut laporan dari statistik negara, median income, median gaji, gaji penengah bagi golongan anak muda dari 20 tahun ke 35 tahun ini, mereka hanya dapat gaji RM1,600, iaitu bermakna more than half, melebihi separuh populasi anak muda ini untung bergaji di bawah RM1,600. Mereka hidup dengan susah. Ramai lagi anak-anak muda masih mendapat gaji minima. Dan mereka terpaksa nak tanggung kalon, PTPTN. Dan mereka sangat susah kerana itu disposable income. Itu yang potong semua hutang-hutang ini, gaji sebenarnya, pendapatan sebenarnya sebenarnya sangat rendah. Ataupun boleh cakap begitu, sememangnya mereka dapat pun keluar selesai semua pun dia dah bagi keluarga, bagi ibu bapa, semua sudah habis. Itulah. Jadi kita nak cari penyelesaian, dan ini merupakan satu pakej yang besar. Bukan untuk cipta peluang pekerjaan itu senang. Cipta peluang pekerjaan itu Kerajaan Barisan Nasional tiap-tiap kali bilang dia ada cipta berapa ribu, berapa ratus ribu peluang pekerjaan. Itu senang. Sebab hari ini ekonomi kita bukan tiada pekerjaan. Memang banyak kepekerjaan yang available di seluruh masyarakat. Tapi apa yang terjadi ialah mengikut laporan Bank Negara. Itu Bank Negara, Najib punya itu agensi. Bank Negara sebut, mereka berpendapat bahawa sekarang pekerjaan di Malaysia terlalu tertumpu ataupun memfokuskan yang low skill punya job. Apa itu low skill punya job? Macam tukang bukan tukang masak, itu macam yang ambil biring, itu waiter, itu low skill punya job. Dan kerajaan gagal mencipta high skill ataupun mid high skill punya job. Dan itu adalah satu kriteria yang sangat penting untuk mencipta peluang pekerjaan yang baik, supaya kita mulai dapat gaji yang lebih tinggi, yang sesuai. Oleh kerana terlalu banyak low skill punya job, justru itu gaji dia terhenti di tahap itu. Kerana semua orang rebut itu waiter punya job. Jadi itu konsep ekonomi. Kalau semua orang rebut job macam waiter, macam driver, itu dia akan menyebabkan gaji sekarang dia tetap tidak ada perubahan. Kalau kita dapat mencipta kerja-kerja yang lebih berlayak, lebih high skill, seperti lebih banyak manufacturing, lebih banyak tukang kilang, kerja di kilang, itu means that kita ada kilang yang build macam kereta, build aeroplane, build roket. Itu dia akan menjana ataupun mencipta peluang pekerjaan yang boleh membagi, boleh bagi gaji yang lebih tinggi. Dan dalam satu ekonomi, kalau itu skill job boleh bagi gaji yang tinggi, dia secara otomatik yang low skill dia boleh angkat atas. Kalau kita memang ada high skill punya job, jadi low skill punya job itu gaji pun boleh dinaikkan. Itu konsep dia. Jadi dalam tawaran anak muda Pakatan Harapan,
kita nak tumpukan fokus kepada mid and high skill jobs. Mid and high skill jobs dan termasuklah bidang-bidang yang baru. Seperti sekarang kita sangat trending punya industri 4.0. Industri 4.0, kita we are talking about artificial intelligence, AI. Kita talking about the, you know, big data, you know, computing science. Kita talking about, you know, IT and, you know, programming. So all these sectors, kita Pakatan Harapan berasa ada kewajipan untuk membangunkan semua sektor-sektor yang future, yang belong to the anak muda. Yeah. Dan itulah kita dalam tahun baru ini kita akan mensalurkan RM1 bilion untuk membangunkan enam bidang itu. Dia termasuk semua ni bidang-bidang yang futuristic, ataupun kita cakap ini memang yang young people boleh join. Yep. Boleh menyertai. Dan enam bidang ini termasuk sektor hiburan media sosial, macam YouTuber. Sekarang YouTuber banyak kan. Sektor teknologi itu memang. Sektor pertanian dan peternakan moden. Sekarang kita nampak sektor pertanian sememangnya macam tidak ada guna teknologi yang canggih. Betul. Masih kurang. Masih kurang. Teknologi. Even though itu sistem pengairan pun masih sangat sangat kebelakangan. Yeah. Jadi kita kena upgrade, kita kena uplift seluruh sektor ini pertanian ataupun peternakan. Kita boleh buat macam bukan saja beras lah, itu jangan makan quinoa lah, ha? Quinoa itu lain lah. Najib yang makan itu quinoa. Jadi macam kita nampak di Taiwan, di Australia, kita lihat orang-orang muda ni, mereka boleh buat menceburi bidang pertanian. Mereka buat macam beras sendiri, mereka kasi branding dia sangat cantik, mereka kasi ekspor ke negara-negara asing. Mereka macam tanpa kreativiti mereka macam ada, itu semua boleh dibuat. Di Sabah memang banyak tanah-tanah yang sesuai untuk dibangunkan sebagai ini apa, pertanian. It is industry pertanian. Tapi hakikatnya kerajaan tidak memberi kepertumpuan dan tidak memberi deploy strategi yang baik. Supaya jadi ini membiarkan banyak tanah dibiarkan. Dan juga sektor belancongan. Itu kita nak kena uplift. Sekarang belancongan di Sabah memang okey. Tapi hanya beberapa orang yang kumpulan yang kecil, bukan semua orang boleh terlibat dalam ini pembangunan, hasil pembangunan belancongan. Dan kelima, sektor seni dan industri kreativiti. Saya rasa orang Sabah memang kreatif. Tapi dia ada ruang, dia ada dana yang cukup mencukupi. Kita kena bagi peluang kepada mereka supaya mereka boleh dapat hasil yang lebih tinggi. Seni kita boleh pinjam model dari Korea ataupun US. Mereka membangunkan sektor seni dan sektor kreativiti secara sangat sangat fokus. Mereka bagi dana, mereka memberi encouragement kepada mereka supaya mereka boleh lebih banyak peluang boleh dibagi, dan itu akan meningkatkan gaji. Sebab high skill. Kalau you buat satu lagu yang sangat sangat popular, dia akan membawa pembangunan seluruh industri.
dia itu komposer, itu band, semua dia boleh apa diberi gaji yang lebih sesuai. Yeah. Nah, bukan macam sekarang. Dan yang keakhir sekali, sektor e-sukan. Sektor e-sukan ini sangat penting kerana kita lihat macam Dota 2. Sekarang itu hadiah ataupun itu dia itu prize. Itu prize us boleh easily go to $1 million. Itu e-sukan, itu permainan di video games. Yeah. Semua ini orang muda boleh ceburi dan mereka boleh dapat gaji yang sangat tinggi dalam semua sektor yang baru ini. Jadi setakat ini dulu. Okay. Nanti saya akan tambah lagi. Alright. Okay. Jadi tadi Saudara Jinja ada sebut mengenai yang baru yang pertama, saya rasa baru peluang pekerjaan. Nah. Ya, dan mungkin lepas ni ada beberapa lagi perkara lain yang akan disebutkan. Dan kalau kita tengok memang kadar pengangguran di dalam negara kita ni, Sabah mencatatkan pengangguran yang tertinggi. Jadi saya kira memang kalau tawaran untuk anak muda ini memang sangat sesuai lah, khususnya di negeri Sabah. Dan kalau saya tidak silap juga, dalam tawaran tersebut ada menyebut peluang pekerjaan untuk Sabah sekitar 200 ribu kah, kalau saya tidak silap. Okay, jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya ingin, kita sudah sediakan dokumen untuk anak muda, kita sudah sediakan dalam pelbagai bentuk, risalah sudah diedarkan dalam bentuk PDF, mungkin disebarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Tetapi adakah Saudara Jinja yakin tawaran yang dikemukakan itu mampu menarik undi anak muda? Saya rasa ini tawaran ke ataupun manifesto kita cakap tadi. Saya rasa pilihan raya kali ini adalah tentang masa depan kita. Semua orang harus diingatkan, pilihan raya apabila kau masuk bilik mengundi itu, apabila kamu membuang undi itu, dan itu adalah menentukan masa depan kita sendiri dan juga masa depan anak-anak cucu kita. Dan ini adalah penting kita membawa balik, kita fikir baik-baik apa itu makna sebenarnya demokrasi. Demokrasi itu adalah menentukan kerajaan. Siapa boleh menjadi kerajaan, siapa boleh membawa dasar-dasar yang lebih baik untuk anak-anak muda, untuk semua seluruh orang Malaysia. Dan saya selalu menyeru kepada bukan sahaja anak-anak muda dan semua rakyat, oleh kerana kita menentukan nasib kita, bahasa debat kita, kita kena pilih baik-baik siapa yang boleh membawa ataupun ada polisi ataupun dasar-dasar yang lebih baik. Dan kita beryakin, Pakatan Harapan beryakin dan committed untuk membawa New Deal. Dan semua dasar-dasar ini kita fikir baik-baik. Kita rasa kerajaan Barisan Nasional selama 55 tahun ini di Sabah telah gagal. Dan telah gagal, justru dia ada harapan. Tidak ada anak-anak muda yang akan beryakin dan yakin untuk to say that they are confident enough to Barisan Nasional supaya mereka boleh laksanakan semua polisi yang akhir sekali membawa manfaat kepada rakyat Sabah dan Malaysia. Jadi kita ada polisi yang alternatif. Itu adalah makna yang sangat penting bagi demokrasi. Kita ada alternatif dan jarang dalam seluruh dunia ini kita mampu draftkan alternatif budget alternatif. Kita Pakatan Harapan, sekumpulan ahli-ahli parlimen ataupun pemimpin ini, kita memang serius tentang kesusahan kamu, tentang hardship of the young people, dan kita betul-betul fikir macam mana untuk tukar sistem ini
bukan saja tukar sistem ini dan membawa polisi yang baru dan binda ataupun guna model ataupun experience di negara lain, kita boleh bawa dasar yang berlainan supaya kita boleh convince semua rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda, kalau kita berani dan berdekat untuk membentuk kerajaan dan menyokong kerajaan yang baru, dan kita tetap akan melihat perubahan yang sebenar. Yang kita betul-betul boleh lihat dasar-dasar yang kita tidak pernah bayangkan. Dan itu adalah makna demokrasi. Kita lihat di negara-negara lain yang berdemokrasi, mereka tukar kerajaan. Mereka tukar kerajaan bukan saja tukar satu kumpulan elit ataupun pemimpin-pemimpin yang baru. Bukan itu saja. Bukan kau buka television, kau nampak pemimpin yang baru menjadi menteri kamu. Bukan itu saja. Kita tukar kerajaan kerana kita expecting ada dasar yang baru. Sebagai contohnya GST. Okay, itu kita sudah banyak kali sebut. Kalau kita Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita akan hapuskan GST. Hapuskan tol. Walaupun di Sabah dia ada tol, kita hapuskan semua ini. Kita menstabilkan harga minyak, harga beras, harga komoditi yang asas. Kita hapuskan semua sistem yang rasuah. Kita ada institutional reform. Kita akan hadkan penggal dua penggal, prime minister, perdana menteri tidak boleh pegang kuasa lebih dua penggal. Kita hadkan perdana menteri tidak boleh pegang menteri kewangan dan banyak lagi. Semua ini sistem tak mungkin boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, dan kita yakin kalau kita berani dan bersatu padu, kita bentuk kerajaan bersama-sama yang baru, dan saya rasa kita confident enough, bukan saja anak-anak muda, semua rakyat Malaysia, rest assured, jangan risau, kita akan lihat dasar-dasar yang baru dan betul-betul berjiwa rakyat dan asal tiada rasuah ini, dan semua ini tawaran anak-anak muda, kita yakin kita boleh membawa harapan yang baru kepada semua rakyat anak-anak muda. Ya. Okey. Okey, jadi memang apa yang maksudnya tawaran yang diberikan oleh Pakatan Harapan ini, maksudnya dia boleh menarik undi anak muda. Dan kita bukan memberi satu janji kosong, ya? Tetapi kita mahu satu pelaksanaan yang lebih realistik kepada anak muda, kerana kita faham, kita merasai apa yang dirasai oleh anak muda. Dan mungkin kalau boleh saya kritik sedikit Khairi Jamaluddin umpamanya sebagai seorang ketua pemuda UMNO, yang kalau kita tengok ketua pemuda UMNO, seluruh pemuda UMNO itu sebenarnya bergantung pada satu individu saja. Yeah. Iaitu Khairi Jamaluddin. Tidak seperti dalam Pemuda Pakatan Harapan, kita ramai figura-figura yang mampu melaksanakan pelbagai tawaran yang telah dikemukakan. Dan macam saudara Jinja sebutkan tadilah, mengenai GST, kalau kita tengok GST Pakatan Harapan, undi Pakatan Harapan masuk GST. Tapi kalau undi Barisan Nasional, akan tetap diteruskan GST. Dan motif kita mau memansuhkan GST tersebut adalah kita mahu supaya wang rakyat itu dikembalikan ke dalam poket mereka sendiri. Jadi tadi kita sudah bincang mengenai manifesto. Jadi mungkin kita boleh masuk sedikit lah. Mungkin perkara ni saya tengok anak muda pun sebenarnya berasa bosan dengan permainan politik dalam pembangkang itu sendiri maupun di luar. Jadi saya ingin terus bertanya kepada saudara Jinji lah, dari sudut pendapat, mungkin pendapat pribadi ataupun pendapat di peringkat DAP itu sendiri. Kita sudah menggagaskan tawaran kepada anak muda, kepada rakyat, tawaran baru untuk Sabah. Jadi, dan pada masa yang sama kita ingin menjalinkan kerjasama dengan warisan.
Dan kita menyedari hakikat ini, kerjasama itu penting dalam kita menghadapi UMNO dan Barisan Nasional. Itu satu perkara yang sangat penting. Tetapi bagaimana dengan masa depan tawaran ini? Adakah dengan menjalinkan kerjasama dengan parti-parti lokal ini akan menjejaskan keupayaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan tawaran tersebut? Bagaimana pandangan saudara? Terlebih dahulu, kalau sememangnya apa-apa apa jual parti politik yang ingin bergabung dengan parti-parti komponen Pakatan Harapan, sememangnya mereka harus setuju, kerana semua tawaran-tawaran kita yang offerkan tadi, yang saya tersebutkan tadi, semua ini adalah untuk rakyat. Dan itu rakyat tidak kira dia rakyat Kedah ke ataupun rakyat Sabah, Sarawak, semua rakyat. Dan kita ini mau defeat the hardship of the people. Sebagai contohnya, hapuskan GST, tak mungkin ada orang nak pantah selain daripada UMNO Barisan Nasional, kan? Dan kita cipta peluang pekerjaan yang sebanyak 1 juta. Okey, peluang pekerjaan yang melebihi RM2,500 ah. Itu bukan janji yang senang ah. Maknanya kita berlainan dengan Barisan Nasional, kita cipta peluang pekerjaan sebanyak 1 juta, tapi 1 juta ini semua gaji bulanan melebihi RM2,500, dan daripada itu 200,000 dicipta di Sabah dan Sarawak. Dan dari keseluruhannya, 2,500,000 peluang pekerjaan adalah melebihi gaji bulanan RM5,000. High skill punya job. Dan semua ini janji-janji tawaran-tawaran Pakatan Harapan sememangnya baik. Dan saya tidak lihat ada apa-apa masalah bagi parti-parti yang berpotensi, termasuk Parti Warisan Sabah, bergabung jika nak bekerjasama untuk tumpangkan Barisan Nasional dan UMNO. Itu pertama. Kalau betul-betul ada keikhlasan, kita memang boleh gabung, dan berdasarkan semua tawaran-tawaran kita offer, dan semua ini untuk rakyat, bukan untuk kepentingan Pakatan Harapan. Itu salah. Kalau sesiapa cakap, saya tak setuju dengan Pakatan Harapan kerana semua tawaran, tak setuju dengan tawaran kerana ini dibawa oleh Pakatan Harapan, itu adalah selfish. Yep. Mementingkan diri. Tawaran ini tidak dimiliki oleh Pakatan Harapan. Itu bukan kita punya ownership. Yep. Bukan. Semua tawaran-tawaran ini adalah untuk rakyat. Yep. Itu terpulang, dimiliki oleh orang, semua orang Malaysia. Dan itu pertama, poin pertama. Kedua, negara ini adalah federation. Yep. Persekutuan. Dan kerajaan, semua tawaran-tawaran yang saya sebutkan tadi adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Iaitu bermaknanya kita tahu hanya tukar kerajaan persekutuan, jadi kita boleh, barulah kita boleh membawa perubahan yang ada bermakna kepada rakyat. Kita pernah banyak kali kita tukar kerajaan negeri di Sabah, tapi kita tidak lihat perubahan yang sebenar berlaku di Sabah. Dan malangnya, macam semakin tukar kerajaan negeri, semakin soy, semakin sial, semakin teruk, kan? Ya. Kenapa itu? Kerana kerajaan persekutuan tidak pernah ditewaskan. Barisan Nasional di peringkat persekutuan tidak pernah ditewaskan. Itulah sebab kali ini sangat penting, bukan saja makna tukar kerajaan negeri dan juga tukar kerajaan persekutuan. Sesama sekali kita undi Pakatan Harapan supaya semua tawaran ini di peringkat pusat, di peringkat negeri, kita boleh sama-sama Pakatan Harapan, saya boleh memberi keyakinan, saudara Khairuddin boleh memberi keyakinan, supaya kita maupun di peringkat pusat maupun di peringkat negeri kita boleh jalankan. Kita boleh jalankan, kita boleh deliver semua ini promises.
Dan itu adalah penting. Itu adalah penting. Jadi saya tidak lihat ada apa-apa masalah bagi parti yang betul-betul nak kerjasama dengan Pakatan Harapan jika kita nak bawa tawaran-tawaran ini, kerana kembali ke satu prinsip yang penting, parti warisan ataupun apa cuan parti yang ingin bergabung dengan Pakatan Harapan, mereka pun sokong satu fakta yang iaitu mereka sokong Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan, bukan? Kalau tidak, mereka sokong Barisan Nasional. Kan hanya dua pilihan di peringkat persekutuan. Jadi you kena sokong tawaran-tawaran ini, bukan saja ini untuk rakyat, dan ini juga untuk menunjukkan sokongan terhadap Pakatan Harapan, unless you are for BN. Okay. Kan? Yep. Unless you are for BN. If you are for Pakatan Harapan, then of course you'll be supporting us. And you already said many times in the newspaper that you will be supporting Pakatan Harapan to form the next federal government. Yep. So, tidak ada masalah. Huh? Then, if you are saying that you are supporting Pakatan Harapan to be the next federal government, then of course, you are supporting our new deal. Isn't it? Yep. Kan? Kalau tidak sembarang lah keluarkan. Yalah, of course, we can discuss. Okay, of course we can discuss. Of course, dalam satu gabungan kita ada mesti ada agree disagree. Yes. Okay, kadang-kadang mungkin saya pun tak setuju dengan Saudara Khairuddin. Tapi dalam satu alliance, dalam satu pakatan, kita memang duduk bersama-sama dan kita ada satu maklumat yang sangat penting, iaitu kita nak bawa perubahan kepada rakyat. Perjuangan ini bukan untuk sendiri. Ini adalah about the people, for the people. Yep. Yeah. Okay. Memang clear. Artinya kerjasama yang dibentuk itu, seperti yang sudah disebutkan dengan oleh parti-parti yang mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan, seharusnya sudah menilai terlebih dahulu tawaran yang diberikan. Yep. Dan saya yakin dan percaya kalau parti-parti yang mahu bersama-sama dengan Pakatan Harapan, menyokong Pakatan Harapan, sudah pun melihat tawaran-tawaran yang diberikan, New Deal for Sabah, tawaran anak muda, tawaran di peringkat persekutuan dan sebagainya. Dan bagaimanapun kita mengharapkan perkembangan yang positif untuk kerjasama ini. Dan terjawablah persoalan tadi, yaitu memang tidak ada sebarang halangan untuk kita dari sudut tawaran tadi. Cuma kita kena lebih ikhlas lah kan, lebih ikhlas dalam kita membawa kerjasama tersebut adalah untuk menumbangkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, mengangkat suara rakyat dan mengangkat semula keperluan-keperluan rakyat, mengangkat semula suara rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jangan ada motif untuk orang kata apa, mau menjadi ketua menteri sebagai contoh. Ini yang berlaku lah, saya nampak senario politik yang dahulu pun kerana masing-masing berebut mau jadi ketua menteri, akhirnya Barisan Nasional terus memerintah di negeri Sabah. Jadi soalan yang terakhir, harapan harapan Jinja menjelang PRU14 ni yang kita pun tidak tahu bila berlangsung, mungkin ada orang kata apa pesanan lah khususnya kepada anak muda di luar sana. Seperti apa yang saya bermula hari ini, sesi malam ini, sekarang masih semua orang Cina masih celebrating menyambut Tahun Baru Cina, dan kini setiap keluarga suffering, mereka menghadapi kesusahan kerana semua anak-anak muda sudah terpaksa pindah ke negara asing untuk cari kehidupan yang baik, lebih baik, kerana lack of opportunities, kekurangan peluang pekerjaan di tanah air kita, di sini, rumah kita. Jadi apa harapan kita sepatutnya pegang, dan saya betul-betul percaya, iaitu melalui perubahan yang sebenar di peringkat kerajaan persekutuan, dan kita bentuk kerajaan yang baru, Pakatan Harapan mahu membawa harapan baru untuk semua anak-anak muda. Dan kita bukan saja seperti tadi saya sebutkan, kita nak cipta peluang pekerjaan yang berlayak. Semua orang boleh dapat peluang pekerjaan di sini. Orang-orang yang anak-anak muda kini yang berhidup di negara asing, mereka boleh balik
jumpa dengan keluarga, ibu bapa, sangat sedih. Sebab saya kalau masa izin saya kongsikan satu cerita yang saya postkan di Facebook saya. Satu hari apabila saya hadiri ini apa, saya kembali dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, saya pakai itu train express di KLIA. Okay, saya dari KL Central ke KLIA, saya nampak satu orang muda, lebih kurang mungkin berumur 25 tahun, orang Melayu. Orang mungkin bukan orang Melayu tapi Bumiputra lah. Bumiputra, okay, di Sabah, dan dia asal dari Dawau. Sabahan. Dia nangis. Dia nangis dan sangat very bad. Cry very bad. Dan saya tanya, apa masalah? Dia cakap, saya orang Sabah, saya punya mama meninggal dunia. Dia punya mama meninggal dunia dan mengikut tradisi Islam. Dia memang dikebumi kan hari itu juga kan, sebelum itu sunset kan. Dan dia tak ada peluang lagi melihat dia punya mama. Dia jauh. Dan saya rasa sedih. Saya rasa sedih kerana kenapa anak-anak muda kita terpaksa cari kehidupan dan rezeki di tempat yang sangat jauh. Mereka miss the chance to spend with the family. Mereka tidak ada peluang. Bukan semua anak-anak muda masa seperti kami ada keluarga boleh selalu bersama dengan keluarga. Dan ibu bapa mereka semakin tua. Semakin tua, kita tidak tahu apa akan terjadi terhadap mereka. Mungkin mereka akan, anytime they will go. They will meninggal. Dan itulah pesanan. Seperti tadi, soalan tadi. Pesanan ialah, kembalilah. Ingatlah. Ibu bapa kita, keluarga kita, masa depan kita, kalau kita cintai tanah air kita, kita cintai negara dan negeri kita, kita betul-betul buat keputusan yang baik kali ini. Kita undi Pakatan Harapan bukan kerana undi Pakatan Harapan sangat-sangat baik. Kita tidak cakap begitu. Kita reasonable. Pakatan Harapan adalah pilihan yang satu-satunya untuk tumpangkan Barisan Nasional dan supaya kita boleh realisasikan New Deal. Dan itu New Deal bukan untuk Pakatan Harapan, itu untuk semua rakyat Malaysia, khususnya untuk anak-anak muda dan khususnya dalam ini tahun baru Cina ini kita ada pesanan. Kita harap semua anak-anak muda boleh spend more time with family. Dan supaya itu, kita melalui New Deal, kita harap boleh cipta peluang pekerjaan dan membawa harapan supaya semua orang boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan itu orang Dawau, anak-anak muda Dawau yang saya ceritakan tadi, dia boleh balik ke Dawau, spend more times with family. Dia tak perlu lagi pergi tempat yang jauh untuk cari rezeki. Dia boleh kembali ke rumah mereka. Semua orang boleh kembali ke rumah mereka, spend precious time with family, dan mereka boleh realisasikan impian mereka di sini juga. Memang harapan kita pun khususnya anak muda, kita mahu supaya perubahan itu berlaku. Cukup-cukuplah kita dengan UMNO dan Barisan Nasional ni, kita perlu rehatkan mereka. Dan undi yang kita berikan nanti adalah kepada Pakatan Harapan supaya kita boleh laksanakan tawaran baru untuk Sabah. Dan saya sangat, orang kata apa, terkesanlah dengan apa yang Saudara Ginger sebutkan tadi. Sepatutnya kita ni di negeri Sabah, sebuah negeri yang kaya, sepatutnya kita boleh provide, kita boleh sediakan pekerjaan yang baik kepada anak-anak muda. Tetapi kerana salah tatbir urus yang tidak baik oleh kerajaan, akhirnya anak muda di Sabah ini merana, terpaksa keluar daripada Sabah ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Bila waktu musim cuti
perayaan dan sebagainya tidak dapat pulang bersama-sama dengan keluarga. Dan itu satu pesanan yang sangat orang kata apa, deep lah kan. Kita dapat tengok yang mana undi yang kita berikan itu adalah bukan sahaja untuk perubahan tetapi untuk masa depan kita sebagai anak muda. Jadi itu sahaja pada malam ini. Terima kasih kepada saudara Ginger. Okey, di atas kesudian menjadi tetamu jemputan dalam Apa Cerita Bos untuk siri yang ke-20 pada malam ini. Dan pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi pada waktu yang sama dengan tetamu jemputan yang lain lagi. Dan nantikan kami dalam Apa Cerita Bos yang dibawakan oleh Parti Amanah Negara Negeri Sabah dan teruskan bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk melakukan perubahan. Undi BN, tatap GST, undi pakatan, batal GST. Sekian, terima kasih.